Oke, siap, Ge. Nih, assalamualaikum, Bolo. Ini kita baru menjelajahi tanaman hias yang ada di Kampung Mogol atau yang dulu 2006-2007 kena bencana alam. Dan ini sekarang alhamdulillah perekonomian warga masyarakat Mogol yang lancar-lancar aja. Lah ini kita mencari tanaman hias. Oke, nggih. Niki menawa mengke nek seminggu. Oh, bagus. Kakang Prabu kemana kah? Kakang Prabu ning kebon lurah. Masa. Ngendi? Di kebon ngae. Iya, segolek yo ngono-ngono kuwi. Pokoke iso dheweke ana iso nge-lab, iso ngedol. Oke, lha iki aku ora gagal, aku teko ngendi-endi mantaran. Ini Pak Bos yang suka tanaman koleksi atau tanaman hias. Ini Anthurium Jemani. Ini monggo boleh dipinang ini. Ijuan berkarakter. Ini ada lagi apa lagi? Jemani. Cantik-cantik bolo. Ada yang parigata, ada yang hitam, black. Mangkoknya ini juga masuk ini. Kita akan keliling-keliling di Kampung Mogol. Ini kita bisa mencari tanaman-tanaman hias. Enggak nih Pak Abid, rusak semua ini. Jalan-jalan ke Trowulan, cie-cie bermasak-masak, cie-cie bermasak-masak, cie. Abah, wes ngaren, gak kau kulo kerep bandaran. Ya kulo lewat deh. 12 mawon. Lah, jangan itu meriku suwung terus. Teknologi dong, aku jadi gede-gede jadi orang mendo. Sehat apa nyan? Sehat toh. Kudu sehat semangat. Hal yang ini. Ang semangat. Kacau tapi orang itu mendo. Sudah tahu orang mendo sudah. Ayo. Napa neng ngomah nih bu? Neng ngomah. Sleep. Boleh sih. Ayo, nonton kembangan sih. Jalan-jalan dan jelajah tanaman hias ini bolo. Suwung. Sleep.
Wah, kas napa penyen? Niku kas napa? Aduh. Nggih mboten enten golek-golek kembang. Mboten enten. Sehat mawon pian. Tesih, pangling mboten. Pangling mboten. Pangling mboten. Pangling mboten. Pangling mesti. Kula putrane almarhum Mbah Bayan Ngelura. Penjenengan tuh saya saged melampah-melampah lan Mbah Bayan, Mbah Putri. Mung sare mawon. Ora iso mlaku masak. Pun wis. Mopo enten griya mawon yan. Pun wayah. Kok kesit? Mung sare mawon. Ngarep. Sare. Ngeten terus. Dadine mboten anu medhal ing kamar mboten. Nek nyun sewu anu mboten peningali api ditombo apa ta Mas? Lah pripun yo kudu semangat. Semangat ampun mikir nemen-nemen. Dadine yang sepuh niku wis alah gini anakku sementas kabeh iki. Putuku yo wis aku tak gawe rileks wae, gawe rileks. Nang obate. Obate niku enten panjenengan Ki Mbak santai. Penggalian niku penggalian niku di netralne. Mboten sah gagas sing ora-ora. Panjenengan niku kedae pun ngenten iki istirahat santun momong anak putu. Pripun kados ngeten mboten sabar. Kudu sabar. Nggih. Kudu sabar. Awet-awet to momong anak putu. Nggih. Nggih, Mas jane. Kudune ngoten. Ah, awak kan sakarep ngomong sak iki. Iya. Oke, turu ra penak. Ning panjenengan kan tesih saged melampah beto teken. Melampahe beto niki, beto teken melampah. Ngintari apa Mas? Melampah-melampahe anu tekenan apa mboten? Nganggo teken mboten? Mlaku. Nggih. Ya, mlaku kaya ora dicis kok Mas. Kok penggalie niku di netrano. Kemeng sirae. Sakarya ora. Sehat. Supaya ngopo-ngopo. Golek kembang. Napa ta Mas iki? Gaman kedolan-dolan. Nggih. Ajeng nonton kembang arpan iki menawa kembang arpan. Wis ra nek kembang. Kula nonton kembang sik. Nggih. Suwung ngene kok. Tarik dolan teng pundi. Lah iya. Bocah ra tau iso mlaku lho, gurselip bae. Gurselip bae kapan isane mlaku. Wah, aku lho selip bae. Niki golek kembang sik mawon. Ini kita masih jalan-jalan dulu, agak cari-cari
tanaman hias di Kampung Mogol. Ini ngon lantai yang dhuwur to Pak Abid iki. Kok ada adegan lantai dhuwur to Bid? Adegane lantai dhuwur to? Lantai dhuwur to. Ya kuwi.